bertempat di Aula Kantor Kelurahan Semanan Kalideres, Jakarta Barat, telah dilaksanakan kegiatan silaturahmi tiga pilar dan seluruh komponen masyarakat Kelurahan Kalideres sebagai upaya bersama menjaga Kamtipmas guna berlangsungnya pembangunan. Giat ini dihadiri oleh Kapolsek Kalideres Kompol Effendi dan Ramil Kalideres Kapten Infanteri Edi Suroso, Lurah Semanan Hani Wahyuni, Ketua Dewan Kota Jakarta Barat, tokoh masyarakat, Kapol Subsektor Semanan Ibtu Suwardi, Binmas Aibtu Eka Prasetya, para ketua RW dan perwakilan para ormas. Dalam sambutannya, Kapolsek Kalideres Kompol Effendi mengatakan bangga dan mengucapkan rasa terima kasih atas terselenggaranya giat dalam rangka silaturahmi tiga pilar dan seluruh komponen masyarakat Kelurahan Semanan sebagai upaya bersama menjaga Kamtipmas guna berlangsungnya pembangunan. Warga Semanan Kalideres juga melakukan ikrar bersama dengan Kapolsek dan Ramil dan Lurah Semanan yang menyatakan anti hoax, kejar tangkap dan adili penyebar berita hoax sebagai pemecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.